Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Kali ini pemasangan head unit mobil Honda CR-V. Semoga bermanfaat. Hanya kamu yang cara menyambung kabel steering wheel ya teman-teman, atau kabel remote steer. Kabel remote steernya warnanya putih sama warna pink ya teman-teman. Jadi warna yang warna putih sambungin ke K1 kalau enggak K2 ya teman-teman. Terus kabel yang warna pink gabung ke body atau kabel min atau kabel ground ya teman-teman. Warna kabelnya pink sama warna putih ya teman-teman. Honda CR-V atau bisa juga mobil Honda yang lain. Honda Brio, Honda Mobilio, HR-V, CR-V, Honda Jazz. Kabelnya warna pink sama warna putih. Unitnya tagless ya teman-teman ya, buat showroom mobil. Ini mobilnya punya showroom mobil sebelah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.